Wakil Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah Sugianto Panalaputra berterima kasih kepada Kolonel Arhanud Abraham Kalelo atas kemitraan yang terjalin antara pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Kodim 1013 Muara Teweh. Hal tersebut diungkapkan saat acara malam pisah sambut Dandim 1013 Muara Teweh di Gedung Balai Amtang Rabu malam. Peran dan dukungan Kodim 1013 Muara Teweh menurut Sugianto sangat membantu jalannya roda pemerintahan dan proses percepatan pembangunan di Barito Utara. Sementara itu, Kolonel Arhanud Abraham Kalelo mengaku terkesan selama menjabat di Barito Utara. Khususnya kepada pemerintah daerah, anggota Kodim 1013 Muara Teweh dan masyarakat. Di mana selama ini telah banyak membantu serta memberikan dukungan. Dia berharap Dandim baru dapat melaksanakan dan melanjutkan tugasnya serta mewujudkan kerjasama yang selama ini terjalin baik dengan pemerintah daerah. Terima kasih, saya mohon undur diri kepada seluruh warga ataupun yang malam hari ini mewakili bisa hadir. Apabila ada salah kami mohon dimaklumi. Terima kasih atas dukungan seluruh warga, seluruh elemen masyarakat dari Pak Bupati sampai dengan warga. Kami akan sangat mengenang masa-masa tugas kami di Barito Utara khususnya. Sebagai Dandim baru, Yusan Riawan siap melanjutkan tugas dan membantu pemerintah daerah dalam membantu stabilitas wilayah di Barito Utara. Jadi keberadaan kami di sini sebagai warga baru melanjutkan program-program yang sudah ada. Kemudian tetap kita menjaga sinergitas seluruh stakeholder. Terkhusus lagi dalam waktu dekat ini ada kegiatan Pilpres dan Pileg. Jadi kita harus ikut menyukseskan, menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Di foto bersama tadi, maka Dandim yang lama dan yang baru, Ibu-ibu Persib juga ingin. Dari Muara Teweh, Maman FR, Batara TV mengabarkan.